Okey, ini mi tarik dia. Kita nak sarapan pagi dengan mi. Dan mi tarik dia tak pakai mesin, dia pakai tangan. Dia macam roti canai lah kan. Dia pusing-pusing sampai nanti dia akan jadi macam mi. Kemudian dia letakkan minyak untuk tidak berlekat-lekat antara tepung tu. Hari ini kita makan mi tarik tadi tu, dan kali ini digoreng mi tarik tu. Bismillahirrahmanirrahim, apa rasa dia. Okey, so jadi dia letak daging, dia letak sayur-sayur dan dia letak sambal. Okey, cuma kalau nak sedap lagi, dia akan letak sambal macam ni. Ni sambal dia, sambal cili dia. Kita cuba letak. Okey, kita letak sambal cili dia. Okay. Ini makan panas-panas sejak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada daging dia. Okey, saya tambahkan dengan sambal ni. Okey. Dia panjang lah. Mungkin kita kena putuskan dengan mulut kita. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa dia agak pedas sikit. Tidak masin. Kemudian rasa cili. Tapi cili dia bukan cili ni, cili macam cili kering yang ditabur, lepas dia. Okey. Kemudian kuah daripada mi yang direbus tu tadi dengan sedikit minyak menjadikan mi ni agak lemak rasa dia. Texture mie tak macam mie kita. Sebab mie kita ada rasa macam kapur. Ini fresh, rasa tepung dan lemak tepung tu kan, dan air yang direbus sama-sama tu menjadikan dia lebih sedap lagi. Itu rasa mie goreng lamin. Okay. Selamat makan.